Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Mas Ahmad. Oke, kali ini saya solo ride, ingin melihat suasana kota metro di hari ini. Kali ini saya goes sendirian teman-teman, karena pemanasan. Rencana besok mau goes bareng-bareng teman, belusukan lagi, kurang tahu kemana belusukannya, kita lihat aja besok teman-teman. Dan ini saya melewati jalan baru, di sini namanya jalan baru, kalau jalannya memang sudah lama tapi namanya jalan baru teman-teman. Dan rencana saya mau lihat suasana di Taman Kota Metro, biasanya hari Sabtu gini rame orang berolahraga, rame juga orang-orang main untuk bersantai di Taman Kota Metro biasanya di weekend seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai memasuki Kota Metro. Kita melewati perempatan lampu merah. Ini Polres Kota Metro teman-teman. Nampaknya sedang direnovasi pagarnya. Dan kita memasuki Taman Kota Metro. Tampaknya lampu merah. Kita akan coba berputar ke kiri nanti. Nah, kita akan berputar ke kiri dulu sebelum kita ke Taman Kota Metro. Kita lihat suasana Kota Metro hari ini. Dan tampaknya hujan mulai turun rintik-rintik. Tadi sebelum dari rumah belum hujan, masih cerah. Ketika sampai sini tiba-tiba hujan teman-teman. Oke, kita mungkin akan berteduh dulu karena tampaknya hujannya deras. Kita akan berteduh dulu di Masjid Taqwa ini. Iya Pak. Suasana Masjid Taqwa Kota Metro di hari Sabtu hari ini, hujan lebat teman-teman. Tadi saya goes solo ride, kemudian kehujanan dan beristirahat di sini berteduh. Ini suasana hujan lebat di Masjid Taqwa Kota Metro. Buatin kopi nih sama Masnya nih. Ngopi dulu sembari menunggu hujan reda, kita ngopi dulu di sini. Mantap, kopinya mantap. Ini biasanya bawa loh, lebih orang bawa. Oke teman-teman, saya mau bersantai di sini dulu, mau ngopi sama merokok sama Pak siapa? Pak Jono. Pak? Pak Jono. Nah, sama Pak Jono, saya dapat saudara baru di Masjid Taqwa, Pak Jono namanya. Saya dikasih kopi, dikasih rokok guys. Oke, ikuti perjalanan selanjutnya.
Oke teman-teman, hujannya udah reda tapi masih gerimis-gerimis sedikit. Nggak masalah, kita akan explore lagi kota metro sehabis hujan. Ini masih banjir. Kita akan belok kiri ke arah taman. Kita tadi habis ngopi, nyantai, hujan-hujan. Sekarang kita lihat suasana di taman kota metro, teman-teman. Ini habis hujan, ini baru aja berhenti. Kita lewat di jalur sepeda. Kita akan lihat suasana kota metro sehabis hujan seperti apa. Hujannya sangat deras, hujan angin tadi. Dan saya berteduh, kebetulan ada orang baik tadi ngasih kopi, ngasih rokok. Nah, jadi bisa santai di sini. Nah, kita coba lihat taman kota metro. Suasananya seperti apa, kita lihat. Nah, kita akan masuk ke dalam. Ini dia taman kota metro, teman-teman. Nah, kita lihat suasananya sepi karena sehabis hujan. Ini aja masih hujan rintik-rintik ini. Saya sedikit hujan-hujanan. Ini suasana sore hari di kota metro sehabis hujan, teman-teman. Suasananya sangat syahdu. Nah, itu ada ranting yang jatuh itu. Memang tadi anginnya memang sangat kencang di sini. Dan ini juga masih gerimis. Ini mudah-mudahan nggak hujan lagi. Nah, ini suasana taman kota metro di sore hari. Kita akan coba berputar. Ini masih banjir, masih ada air. Nah, tampaknya di depan ada dua sejoli yang sedang memadu kasih. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini habis hujan ini, jadi banjir dan mulai reda. Orang-orang juga mulai beraktivitas kembali. Ini banjir ini, teman-teman, tuh banjir. Karena memang habis hujan, jadi banjir. Tuh banjir. Nah, ini tadi yang jelas ada muda-mudi yang sedang bersantai di taman, kehujanan nampaknya, bermain air. Ya. Jadi itu ada muda-mudi. Nah, ini suasananya taman kota metro. Nah, ini untuk teman-teman yang lama nggak ke kota metro, nih keadaannya seperti ini. Tapi ini memang habis hujan, jadi sepi. Tadi habis hujan sangat lebat, ini aja masih gerimis. Nah, seperti ini, syahdu sekali suasananya. Oke, jadi kita berputar-putar di tengah taman kota metro ini, teman-teman. Sehabis hujan, berputar-putar di tengah taman. Dan kita akan lanjut lagi explore kota metro. Kita akan menuju kampus, teman-teman. Seperti apa suasananya di hari ini sehabis hujan? Nah, itu tadi muda-mudi yang sedang bersantai. Oke,
Ini kita sudah keluar dari Taman Kota Metro. Kita akan menuju kampus, teman-teman. Nah, ini seperti ini keadaannya. Pak. Kita explore kampus, teman-teman. Nah, ini teman-teman Taman Toga. Nah, ini menara Rumah Sakit Umum Ahmad Yani ini. Kondisinya saat ini suasananya cukup sahdu. Kita akan menuju ke depan sana, mau ke arah kampus, kita nanti belok kiri. Ini Rumah Sakit Ahmad Yani, teman-teman. Cuacanya sahdu. Nah, kita sudah menuju ke arah simpang kampus. Jadi seperti ini teman-teman suasana di daerah 15A Kota Metro sehabis hujan di sore hari. Tadi hujan deras mengguyur Kota Metro. Airnya reda juga. Kita akan explore ke kampus yang merupakan kota pendidikan di Kota Metro, teman-teman. Oke, ini ada pertigaan. Jadi kalau kita belok ke kiri sana, itu bisa ke 21. Jadi ini nggak panas, dia mendung dan sahdu, dingin-dingin gimana gitu, karena kita goes, jadi nggak terasa dingin, teman-teman. Kita sampai di simpang kampus. Nah, kita ke kiri, coba ke kampusnya. Di sini ada kampus Muhammadiyah, ada STAIN, dan banyak sekolahan-sekolahan, baik SD, SMP, SMA maupun universitas pusat di Kota Metro di sini, teman-teman. Nah, ini kalau bukan hari Sabtu, ini ramai ini, teman-teman. Ini kan sepi, baru aja hujan tadi, terus ini hari Sabtu, weekend, jadi nggak terlalu padat jalannya. Dan kebetulan juga udah sore hari sih. Ya, suasananya sangat sahdu. Suasananya dingin-dingin empuk. Jadi di Kota Metro itu, kotanya itu ada angka-angka, teman-teman. Ada angka 21, 22, 23, 24, 25, seperti itu, teman-teman. Kurang tahu seperti apa sejarahnya. Yang jelas Kota Metro itu memang kalau orang luar itu agak bingung karena kita menyebutnya angka-angka. Kalau di kampus ini 15A, teman-teman. Nah, nanti belok kiri kita tembus 21. Dan kita nanti pulangnya ke 28. Nah, jadi angka-angka semua, teman-teman. Nah, ini suasana kampus Kota Metro seperti ini. Kita akan coba lurus ke depan.
Ini sehabis hujan tapi masih rame aja. Biasanya minggu ini rame ini teman-teman, biasanya orang bersepeda di sini biasanya minggu-minggu rame. Cuman ini kan hari Sabtu, jadi masih jarang yang bersepeda, hanya orang-orang tertentu. Dan kebetulan ini hujan, jadi orang malas untuk mengeluarkan sepedanya untuk berolahraga. Jadi seperti itu, kita akan belok ke kiri. Biasanya di sini ramai teman-teman. Kalau hari biasa ramai. Ini kebetulan kan Sabtu sudah pada pulang. Anak-anak sekolahan sudah pada pulang. Jadi Metro ini sebenarnya kan kota pendidikan teman-teman. Nah, di sini biasanya ramai. Nah, ini SMK Negeri 3 di sini. Jadi dia sedikit masuk ke dalam. SMK Negeri 1. Oke, kita akan belok kanan dan tembus di 21. Dan ini lapangan kampus teman-teman. Banjir tampaknya. Kita akan lurus ke depan. Jadi ini jalan dalam. Tembusan dari 15 ke 21 teman-teman. Dan di sini memang area pendidikan. Jadi di sini banyak sekali sekolahan, banyak sekali kampus. Jadi kota Metro itu memang kecil teman-teman, tapi penduduknya padat. Hari ini eksplor kita dari Taman Kota Metro ke kampus, tembus ke 21 teman-teman. Nah, ini jalur lintas. Kalau kita arah belakang itu ke Pekalongan, Lampung Timur. Biasanya kalau hari-hari biasa ini jalur padat. Jalur lintas Jalan AH Nasution. Kalau di sini rata-rata pusat perkantoran. Dan kita akan goes ke depan lagi. Nanti tembusnya sih Taman Kota Metro lagi. Untuk kalian yang lama nggak ke Kota Metro, nah seperti ini suasananya. Nah, di depan sudah Taman Kota Metro lagi. Kita tadi sudah lihat suasana di Taman Kota Metro, tapi tadi masih baru saja turun hujan, jadi sangat sepi. Coba kita lihat yang sekarang. Sudah kira-kira setengah jam yang lalu hujannya. Jadi teman-teman, ini suasana Taman Kota Metro.
di sore hari. Ternyata masih sepi, tapi ya udah ada yang nyantai bersore hari di sini. Nah, kita akan belok kanan. Kita akan tunggu lampu hijau, teman-teman. Jadi ini suasana perempatan lampu merah Taman Kota Metro, Masjid Taqwa Kota Metro. Nah, kita akan menyeberang dengan hati-hati. Oke, teman-teman. Jadi di depan itu ada Polres Kota Metro yang merupakan jalan arah pulang. Jadi saya rumahnya di 28, jadi jalan arah pulang ini. Untuk teman-teman yang mungkin rindu Kota Metro atau penasaran Kota Metro, boleh di like, subscribe, dan komen agar saya bisa terus semangat melaporkan tentang situasi dan keadaan Kota Metro terkini, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya sangat-sangat mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.